Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbicara apa juga bingung. Karena semuanya sudah diborong oleh Ketua Umum PKB, Bapak Muhaimin Iskandar. Dari A sampai Z yang mau saya omongkan di sini sudah disampaikan beliau semuanya. Saya kadang-kadang mikir, ini kalau PDI Perjuangan ini punya alasan kuat, kenapa Kongres diadakan di Bali. Karena basis, memang basis terkuat PDI Perjuangan itu di Bali. Terus kalau PKB mengadakan muktamar di Bali, ini pasti juga ada alasannya. Saya tidak tahu alasannya apa. Saya hanya nebak-nebak. Jangan-jangan PKB juga ingin memperoleh suara besar di Bali 2024 nanti. Hati-hati Pak Gub, hati-hati. Pak Ketua DPD, hati-hati.